Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nesh Hamzah dan ini Kalender Sabah. Baik, masalah bekalan air di beberapa kawasan di negeri Sabah mencetuskan kebimbangan Jabatan Air Negeri Sabah atau JANS. Vivi Hartini Marzuki ada laporannya. Baik, terima kasih rakan di studio. Jabatan Air Negeri Sabah menyeru agar rakyat di negeri ini untuk tidak menunding jari terhadap agensi tersebut berhubung permasalahan air baru-baru ini di mana ia menjejaskan kawasan Luyang dan Kingfisher dan meminta agar rakyat terus memberi kepercayaan kepada mereka. Pengarahnya, Insinyur Amarjit Singh berkata satu laporan polis telah dibuat berhubung 5 kejadian melibatkan bekalan air terputus di beberapa kawasan di sekitar Kota Kinabalu pada Sabtu lalu. Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap keadaan saluran paip di kawasan terjejas mendapati ia seperti perbuatan yang disengajakan individu yang tidak bertanggungjawab. Bagaimanapun, beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Last Friday when I issue out the letters, without being apa inilah, without prejudice di sini, kami dapati tiba-tiba ada apa ini peningkatan di dalam production. Pengeluaran dari loji-loji. Tiba-tiba dia ada peningkatan dan tiba-tiba juga kami dapati banyak pipe-pipe yang pecah. Okay, I'm not saying it is a sabotage or it is willingly done by anybody, but this is what we notice. Menurut Amarjit, Sabtu lalu pemeriksaan yang dijalankan mendapati dua saluran paip di Jalan Sulaman sepanjang 450mm dan 700mm didapati telah rosak. Katanya, JANS turut mendapati dua injap angin di kawasan Lorong Unta dan Lorong Angsa di kawasan Luyang dipercayai turut dirosakkan hingga saluran paip itu pecah. Sementara pada Ahad baru-baru ini juga, JANS turut menerima satu aduan bekalan air di Luyang Perdana turut terjejas dan selepas pemeriksaan dijalankan mendapati injap optik bekalan air ke kawasan itu seperti sengaja ditutup. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Shafiq Abdal menggesa rakyat Sabah untuk mengekalkan keharmonian dan keamanan negeri Sabah dan itu katanya tanggungjawab rakyat. Ikuti laporan ini. Jelasnya, rakyat perlu pastikan usaha mempromosi keamanan dan keharmonian kaum dapat diteruskan. Ini termasuklah sambutan musim perayaan seperti Christmas yang memperlihatkan mesej kegembiraan dan keamanan tersebar secara meluas. Seperti di Sabah, rakyat berbilang kaum dan agama berkongsi harapan yang sama iaitu untuk hidup dengan aman dan harmoni. Menyentuh mengenai pentadbiran negeri, Muhammad Syafiee berkata, semua kementerian dan agensi di bawah Kerajaan Sabah sudah bersedia sepenuhnya untuk memberi perkhidmatan yang baik bagi memenuhi kehendak dan harapan rakyat. Jelasnya, walaupun kerajaan berdepan dengan kekangan kewangan, namun kerajaan perlu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ia mula memperlihatkan petanda yang positif. Selasa lalu, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan parti itu akan mengambil langkah berhati-hati sebelum melebarkan sayap ke negeri Sabah dan Esra Awani sendiri akan mendapatkan suara dan pandangan rakyat Sabah. Adakah mahu parti itu bertapak di negeri tersebut? Dan sekian sahaja Kalender Sabah untuk edisi hari ini. Kembali semula selepas ini dalam Kalender Sarawak.